Halo semua, dengan Windu di sini dan selamat datang di RK Survival Mobile. Gimana di episode kali ini gue bakalan nunjukin pada kalian gimana cara taming Griffin ya. Yang episode terbaru ini kemarin update-nya. Dan sekarang gue berada di sini dan Dan Griffin-nya ada di sana. Ada beberapa macam cara buat taming si Griffin. Dia itu persis sama seperti Argentavis. Dia bakalan nyerang ketika kita panahin dan dia bakalan kabur jauh ketika dia mau pingsan. Nah, gue bakalan bikin trap yang ini pakai ini. Dan harus ada pintunya karena dia bisa lewat sini, lewat Dino Gate. Dan buat nge-tame dia, ada dua macam cara juga. Yang pertama, kalian beli yang namanya Gold Crowd ya. Gold Crowd ini pakai Primal Pass dan pakai Ember. Dan gua free player dan gua nggak bisa beli itu. Yang cara kedua, kalian harus minimal level 85 seperti yang kemarin gua bahas di episode sebelumnya. Level 85 sampai 100 itu minimal gitu. Kalau kalian mau taming yang level 100, Griffin level 100, kalian kalau nggak salah itu level 90-an ke atas, kalian harus level 90 ke atas jika itu level 100 ya. Kalau level Griffin-nya rendah, mungkin 85 sampai 88 gak cukup lah. Oke, kita bakalan cari dulu level yang kecil. Nah, ini ada banyak nih, tinggal pilih 30 dan respect 7. Nah, ini ada level 10. Cari cewek lah kalau ada. Kalau ada sih. Karena kemarin Griffin yang itu adalah cewek. Level 30 nggak bisa ya. Berarti level 10-an yang bisa gua taming. Nah, dan respect ini apa, Bang? Ini ketika kalian ke knockdown, terus kalian kasih makan, dia nggak bakalan makan kecuali dia respect ke kamu. Kalau respect itu berarti dia mau makan. Dan makanannya adalah, nah ini, don't respect, doesn't not respect you kan. Level 10, level 30, tapi rame banget. Kita cari yang nggak rame. Oke, nggak ada. Berarti yang itu, tapi ramai banget. Ini ada. Itu salah. Level 110 tadi. Terlalu gede levelnya. Nah, levelku masih kecil, jadi gue hanya bisa taming yang level kecil. Oke, gue bakalan di... Ini tadi bukan? Yep, yang tadi. Yang ini sama kah? 30, ya benar. Ya udah, kita taming yang level 10 ini aja. Yang ini level 40. Nggak bisa, terlalu gede juga levelnya. Bikin trapnya di tempat datar yang gini aja. Ini ada Griffin dari belakang gua. Kan benar. Woi, belum jadi woi. Aduh, santai. Santai bro, santai. Trap lo belum jadi woi. Kayaknya segini cukup deh, kayaknya. Di sini. Salah kan? Ah,
How, sini woi. Sini sini. Masuk woi. Ya, dia nggak mau masuk. Mana tadi? Itu level berapa lagi? Nah, gue cek dulu lagi. Kalau dia levelnya tinggi, gue bakalan matiin aja. Level 40 terlalu gede. Oke, terlalu gede, males gue juga. Tinggal apa? Malah ke gua anjay. Level 10. Oke, sini. Aduh. Percepat gua hancur lagi. Sini, woi. Ini masuk coy. Tapi ini level gede coy. Ya ya lalu. Ganggu aja kan. Sini. Kenapa keterangan dan gue yang diincar aja? Wah, ngomong. Sini, masuk sini. Ya, apa lagi kroco-kroco ini masuk juga. Oke, bakalan gue panjang lagi. Oke, tinggal kita panain. Oke, pingsan. Dan makanannya adalah Hello Kibble. Oke, nah dia mau makan. Tapi dia lama banget makannya. Cuma 6%, jadi ini lama banget. Jadi bakalan gua skip ya teman-teman. Yes, teman-teman, ini udah ke timing. Kita keluarin. Ya, sekarang dia. Oh ya, info aja buat kalian ya.
Ketika kalian levelnya misal 90 dan kalian taming si Griffin level berapa ya, level sekitaran 10-an, maka persentase makannya dia bakalan naik ya. Ini tadi gua level 86 dan dia makannya jadi 13%. Ketika kemarin gua level 85, dia cuma makan 6%, dan itu lama banget. Kalau ini dia naik jadi 13%, dan itu cepet banget. Mungkin ketika kalian level 100 terus taming yang levelnya rendah, presentasi mungkin bakalan cepet naik ya, daripada yang level 85. Oh ya, nggak bisa juga ya. Kalian harus level tinggi juga jika kalian pengen taming yang level tinggi juga. Oke, jika ada yang tanyakan, komen aja di bawah. Yang mau kasih nama yang dua-duanya, ada level 10 juga dua-duanya, silakan komen aja di bawah. Thank you yang udah nonton.